Selamat datang di Cara Sportwheel Hasil Lengkap Toyota Thailand Open 2024 babak 32 besar hari pertama, Selasa 14 Mei 2024. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cara Sport. Terima kasih. Pertandingan pertama dari sektor ganda campuran. Ganda campuran unggulan ke-6 dari Thailand, Decha Paul Phwaranukroh Sapsiret Ratanachai, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Korea Kim Yong-yuk Lee Yu-lim lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-10. Ganda campuran Denmark, Matt Fagerstad Kristin Puss, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Min Chen Lu Hong En-su lewat pertarungan 3 game, 21-11, 14-21, 21-18. Ganda campuran Indonesia, Rehan Noval Kusaryanto Lisa Ayu Kusumawati, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Korea Wan Chan Shin Sun Chan lewat pertarungan 3 game, 21-17, 17-21, 21-12. Ganda campuran Thailand, Ruthapanak Otpong Jenika Sujairi Praparat, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan unggulan asal Malaysia Goson Wat Lai Seven Jamie lewat pertarungan 3 game, 19-21, 21-17, 21-13. Ganda campuran Indonesia Dejan Ferdiansyah Gloria Emmanuel Wijaya, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Thailand Pakapon Terarasakul Paitamas Manwong lewat pertarungan 3 game, 18-21, 21-18, 21-8. Ganda campuran Thailand Supak Jombo Supahir Sirapai Sampran melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Israel dengan skor sangat telak 21-1, 21-4. Ganda campuran Indonesia Adnan Maulana Nita Filona Marwah melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Cina Taipei Wen Chuwei Nicole Gonzalez Chan lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-11. Ganda campuran Cina Taipei Wu Shuangyi Yang Chuyun melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Cina Zhao Xinghong Yang Jiayi lewat pertarungan 3 game, 19-21, 21-16, 21-15. Ganda campuran unggulan kedua dari Indonesia, Rinov Rivaldi Pita Haningcas Mentari melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari India Reddy Sumit Reddy lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-16. Ganda campuran Cina Taipei, Lin Benwei, Lin Chun Chun, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Thailand lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-9. Ganda campuran Cina, Chen Xing, Li Qian, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Ukraina, Oleksi Titov, Yehina, Ketimer, lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-13. Ganda campuran India, Satish Kurman, Karuna Karan, Adia Variat melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Thailand lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-16. Itu adalah hasil lengkap hari pertama Thailand Open 2024. Ayo terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cara Sport. Terima kasih.